Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. So today, the topic for today is about asking for permission. Bagaimana caranya meminta izin. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustazah, kita akan mempelajari 3 bagian. Ya, yeah, we'll learn 3 kind. Ya, yeah, yang pertama adalah asking for permission. Atau artinya, meminta izin dari seseorang. Yang kedua, giving permission. Bagaimana memberikan izin atau mengiyakan. Nah, yang ketiga adalah refusing to give permission. Bagaimana menolak untuk memberikan izin. Oke? Okay? Nah, jadi dalam asking for permission ini, kita tetap menggunakan yang namanya modal verbs atau kata kerja bantu. Tahu dong, ya kan? Pertama ada kata kerja bantu atau modal verbs can, could, may, dan would. Ya, semuanya sudah kita pelajari. Nah, tapi di sini fungsinya berbeda ya. Di sini untuk cara meminta izin. Nah, bisa kalian lihat sebelah sini, informal. Informal artinya untuk kegiatan yang tidak resmi atau informal. Nah, kamu bisa menggunakan modal verbs can. Bisa. Can I borrow your pen for a minute? Bisakah saya meminjam pulpenmu for a minute? Artinya sebentar. Bisakah saya meminjam pulpenmu sebentar? Yang kedua, can I speak to John Wilson? Bisakah saya berbicara kepada John Wilson? Nah, jadi kalau informal ini kamu bisa ngomong sesama teman sebaya ya, atau orang yang lebih muda dari kamu. Ya, selanjutnya setelah informal bentuknya can, kita pindah ke polite. Polite ini artinya bentuk kata yang sopan. Kalau kita meminta izin harus sopan ya. Nah, kata can kamu bisa ganti menjadi could. Could artinya tetap sama, bisakah. Could I open the window? Bisakah saya membuka jendelanya? Oke, ini bentuknya sopan kamu. Kalau sopan itu biasanya sama orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kamu. Nah, selanjutnya ada juga dia untuk kegiatan yang formal, artinya untuk kegiatan yang resmi. Ya, contohnya di sekolah, di kantor, dan lain-lain. Kamu bisa gunakan modal verbs may. May artinya bolehkah? May I ask a question, please? Bolehkah saya menanyakan pertanyaan? Nah, kalau dia formal, kamu bisa kan tambah please. Ini menambah kesopanan. Ya, ada kata please, kan kita meminta izin. Bolehkah saya menanyakan pertanyaan? May I ask a question, please? May we go home now? Bolehkah kita pulang sekarang? Ya. Nah, selanjutnya, dalam bentuk formal, ada bentuk sopannya lagi, yang lebih sopannya lagi. Ya, itu pakai saja modal verbs would. Would. Would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan jika saya menanyakan kamu sesuatu? Apakah kamu keberatan? Itu artinya would you mind if. Apakah kamu keberatan jika saya menanyakan kamu sesuatu? Tahu. Yang kedua, would you mind if I took this? Apakah kamu keberatan jika saya mengambil ini? Would you mind if? Ya, dan setelahnya kamu bisa ganti dengan kata kerja apa saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah penjelasan lengkap tentang ekspresi-ekspresi, jenis-jenis ekspresi, dan berbagai macam cara untuk menanyakan atau meminta izin. Dan bagaimana cara merespon, mengiyakan, atau menolak. Contoh ya. Can I go out, please? Bisakah saya pergi keluar? May I open the window, please?
Bolehkah saya membuka jendela? Please, can I have a look at your photo album? Bisakah saya melihat foto albummu? Please, may I taste the hot spicy couscous dish? Bolehkah saya merasakan makanan couscous yang pedas? Do you mind if I smoke? Apakah kamu keberatan jika saya merokok? Ada kata do you mind if. Itu sama dengan would you mind if. Ya, kamu bisa variasikan. Would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan jika saya menanyakan sesuatu? Is it okay if I sit here? Apakah boleh saya duduk di sini? Is it okay if I sit here? Would be alright if I borrow your mobile phone? Apakah nggak apa-apa kalau saya pinjam handphone kamu? Would it be alright? Okay. Nah, kalau mengiyakan, memberi izin, nah, kamu bisa gunakan kata kalimat yes, please do. Ya, lakukanlah. Sure, go ahead. Tentu saja, kerjakanlah, lakukanlah. Sure, tentu saja. No problem, tidak masalah. Please feel free. Lakukan saja sesukamu. Please feel free. Nah, bentuk refusing, menolak, kamu bisa gunakan kalimat no, please don't. Tidak, tolong jangan. I'm sorry, but that's not possible. Maaf ya, kayak sepertinya tidak mungkin. I'm afraid that you can't. Saya takut kamu nggak bisa. Nggak boleh. Ya, itulah cara menolaknya. Nah, selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. Look at carefully at the dialogue. Lisa and her mother. Lisa dan ibunya. Okay. Lisa is an 8 years old girl. Lisa is an 8 years old girl. Lisa adalah gadis berumur 8 tahun. Is asking her mother for permission to use the computer. Meminta atau menanyakan izin ke ibunya untuk menggunakan komputer. Listen to the conversation between Lisa and her mother. Dengarkanlah percakapan antara Lisa dan ibunya. Lisa, please mom, can I use the computer? Bu, bolehkah saya menggunakan komputer? Lisa's mother, no dear, you can't. It's time to go to bed. Tidak sayang, kamu nggak boleh. Ini waktunya tidur. Lisa, may I read a story before I sleep? Bolehkah saya membaca cerita sebelum tidur? Lisa's mother, sure, but try to sleep soon. Tentu saja, tapi cobalah untuk tidur lebih cepat. Lisa, thanks a lot, mommy. Terima kasih banyak, Bu. Nah, dalam percakapan berikut ini, nah, kamu bisa analisis kalimat-kalimat yang dipakai untuk menanyakan atau meminta izin. Seperti yang dikatakan Lisa, can I use the computer? Bisakah saya menggunakan komputer? Ada kata modal verb can I. Bolehkah saya atau bisakah saya? Ya, dalam bentuknya tadi can digunakan dalam bentuk informal. Keadaan yang tidak resmi. Ya, karena kamu dekat sama ibu kamu, kamu bisa gunakan kata can. Okay? Tapi kalau kamu hormat dengan ibu kamu, kamu bisa ganti can menjadi could. Okay? Nah, jadi Lisa's mother menjawab refusing, menolak. Menolak izin atau menolak memberikan izin kepada si Lisa untuk menggunakan komputer. Kalimat apa yang digunakannya? Nah, ini katanya. No, you can't. Tidak, kamu tidak bisa. Ya, sederhana dan kamu bisa tambahkan alasannya kenapa tidak bisa. Alasannya adalah si Lisanya harus segera tidur. It's time to go to bed. Nah, selanjutnya Lisa tambah lagi.
Dia meminta izin lagi. Dengan cara yang lain, "May I read a story before I sleep?" Bolehkah saya membaca cerita sebelum saya tidur? Kata "May I?" Bolehkah? Lebih sopan ya. Nah, jawaban ibunya, "Sure, but try to sleep soon." Sure, tentu saja, mengiyakan. Berarti dia giving permission, memberikan izin kepada si Lisa. Tapi ada tapinya di sini, but try to sleep soon. Tapi cobalah untuk segera tidur. Thanks a lot, mommy. Oke, gampang ya. Setelah ini nanti di kuis, kamu akan disuruh untuk membuat percakapan singkat seperti ini. Oke, nah selanjutnya, pembahasan soal. Ini adalah beberapa soal yang sering keluar pada ujian. Coba kita perhatikan satu persatu dan kita jawab. Handi dan Gina. Can I borrow your sharpener? Bolehkah atau bisakah saya meminjam rautanmu? Sure, here it is. Tentu saja, ini dia. Thank you. Gina bilang responnya. Respon atas thank you itu bisa apa? The suitable response is, respon yang cocok adalah, ya, jawabannya adalah, don't mention it, A, ya, don't mention it, gak masalah, katanya. Oke, yang kedua, Handi dan Pina, titik-titik, it's hot here. Handi bilang, titik-titik, sangat panas di sini. Pina bilang, sure, go ahead. Ya, tentu saja, lakukan aja. Kalau dia panas, ya, di sini ada window dan door, ya, jendela atau pintu. Ada kata kerjanya open dan close. Kalau panas, kira-kira di open, dibuka, atau close, ditutup. Dibuka ya, berarti jawaban yang pakai close, kita silang. Berarti jawaban B dan D bukan itu jawabannya. Salah, ya. Jadi tinggal A dan C. Kira-kira antara A dan C jawabannya adalah ya, kalau dia meminta izin, ya pasti yang melakukan adalah kita. Jadi jawabannya adalah C. Could I open the window? Bolehkah saya membuka jendelanya? Sangat panas di sini. Sure, go ahead. Tentu, lakukanlah. Ya, jadi yang melakukan itu si Handi. Kalau jawaban kita A, could you open the window, itu artinya dia menyuruh si Pina untuk membuka jendela. Jadi, jawabannya A itu salah. Jawaban yang benar adalah, the correct answer is C. C. Selanjutnya nomor 3, Handi dan Henny. Can I use your ruler? Bisakah saya menggunakan penggarismu? Henny bilang, titik-titik, I'm using it now. Saya sedang menggunakannya sekarang. Kira-kira dia menolak atau menerima? Ya, jawabannya menolak. Ya, karena dia lagi menggunakan penggarisnya. Pasti dia tidak mengasih izin kepada si Handi. Jawabannya adalah B. I'm sorry. Maaf ya, saya lagi menggunakannya sekarang. Oke, jawabannya adalah B. Kalau I'm alright, artinya saya tidak apa-apa. I'm sure, saya yakin. I'm fine, saya baik-baik saja. Oke, jawaban yang benar adalah B. The correct answer is B. Nah, selanjutnya, Handi dan Rani. May I ask you a question? Bolehkah saya menanyakan kamu pertanyaan? Titik-titik, what do you want to know? Titik, apa yang ingin kamu tahu? Berarti dia menerima atau memberikan izin. Jawabannya adalah A. A. The correct answer is A. Sure. Tentu saja. Bolehkah saya menanyakan pendapat? Sure. What do you want to know? Tentu saja. Apa yang ingin kamu tahu? Jawabannya A. Kalau be quiet, artinya tolong diam atau tolong tenang. Of course not. Ini menolak. Tentu saja tidak. Katanya. Leave me alone. Tinggalkan saya sendiri. Ini perintah. Oke. Jawabannya adalah A.